Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. As-sifatu saniyatul wajibatul lahu ta'ala al-qilamu. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah ta'ala, wajib akli namanya kalau begini ya, al-qilamu, qilam. Wajibnya wajib akli. Maksudnya wajib akal apa? Akal kita wajib menerima kalau Allah itu bersifat qidam. Jadi masuk logika Allah itu qidam, dan tidak masuk logika kalau dikatakan Allah itu enggak qidam. Allah Ta'ala itu dahulu, dahulunya Allah qidam, enggak ada, diawali dengan tidak ada. Kalau sesuatu didahului dengan tidak ada, itu namanya hudus bahru. Allah dahulunya tidak didahului dengan tidak ada. Akal kita menerima itu dan ya, mewajibkan akal kita bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Bukan wajib syar'i ya, ada power di atas Allah ya, itu mustahil ya. Inilah sifat daripada warna tauhid, berusaha sesuai dengan kemampuan sekuat mungkin untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang namanya wajib ya, ada yang namanya mustahil, ada yang namanya jaiz pada akal. Karena akal kita ini cerdas, dikasih sama Allah mampu berpikir. Ya, maka akal kita memahami bahwasanya enggak mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang maha adakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adanya Allah ya, ya, Allah bersifat qidam. Ya, Allah bersifat qidam, yaitu dahulu, dahulunya tidak didahului dengan tidak ada. Itu akal kita ya, menerima dengan itu dan tidak menerima ya, kalau Allah dikatakan tidak qidam, Allah bahru umpama. Ya, akal kita mewajibkan bahwasannya akal itu, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat qidam. Makna dan maknanya adamul awaliyati, maksudnya enggak ada ya yang pertama. Ya, enggak ada yang pertama. Nah, kalau dikatakan pertama ya, bagaimana keadaannya? Maknanya fa makna kauni la ita'ala qadiman annahu la awwala li wujudihi. Maka makna keadaan Allah Ta'ala qadim, dahulu, yaitu bahwasannya tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Enggak ada awal. Bi khilafi Zaidin, lain halnya Zaid. Kenapa? Masalah umpamanya fa wujuduhu lahu awwalun. Maka wujudnya Zaid ada baginya awal, ada awalnya. Wa huwa khalqu nutfatil lati khuliqa minha. Yaitulah awalnya apa? Awalnya diciptakan sperma. Yang diciptakan darinya, yang diciptakan ia Zaid daripada sperma. Nah, Allah enggak ada awalannya apaan? Iya. Enggak ada Allah awalannya apaan? Enggak ada. Jadi enggak ada, sebelum Allah enggak ada apa-apa. Iya. Allah tidak dilalui dengan sperma dan sebagainya begitu ya. Udah ada aja. La awala li wujudihi, enggak ada awal bagi wujudnya. Ya. Waqtalafa al-qadimu wal azaliyu bi ma'nan wahidin aw mukhtalifan. Dan berselisih ya. Iya, para ulama, apakah qadim dan azali satu makna atau berbeda?
Faman qala, maka orang yang mengatakan bil awwali, dengan yang pertama, satu makna, arofa huma biqauli, maka ia memberikan definisi keduanya dengan perkataannya ma la awwala lahu. Kalau dibilang sama, maka definisinya azali dan qidam adalah ma awwala lahu, sesuatu yang ada awalnya. Aw yufassiru ma bi syai'in awil qadim, atau ia menafsirkan, menjelaskan akan sesuatu dengan syai', artinya qadim. Iya. Ma la awwala lahu, atau ia menafsirkan ma bi syai'in, ma bi syai'in, tidak ada ma yufassiru ma bi syai'in al qadim. Ia menafsirkan ma bi syai'in, tidak ada dengan sesuatu, maksudnya qadim. Allah itu qadim. Iya. Boleh juga dia menjadikan maknya mausul. Ya. Jadi maknanya allazi. Wal azali, dan azali asyai'ul ladzi la awwala lahu, dan azali itu sesuatu yang enggak ada awal. Fa yasmalu, maka dia meliputi zat Allah wa jami'a sifatih, meliputi zat Allah dan semua sifat-sifat Allah. Wa man qala bisani arrafa al qadima bi qaulihi, dan orang yang berkata dengan yang kedua, maka ia mentakrifkan qadim bi qauli, dengan perkataannya, dengan yang kedua membedakan. Iya. Orang yang mengatakan dengan yang kedua, yang kedua berarti membedakan. Ia mentakrifkan qadim dengan perkataannya maujudun la awalahu. Maujud. Ya. Qadim itu maujudun la awalahu. Ada wujud tapi enggak ada awal. Wa arafal azaliya, dan ia mentakrifkan azali bima la awalahu a'ammu min ayyakuna maujudan aw ghairu maujudin. La awwalahu, tidak ada awal baginya, a'amu, itu lebih umum, min ayyakuna maujudan, daripada adanya dia mau, bahwa adalah ia maujud au ghairu maujud. Fa huwa a'amu, maka dia lebih umum minal qadimi, daripada qadim. Ya, jadi azali lebih umum daripada qadim. Fa yajtami'ani, maka keduanya berkumpul fi zatihi ta'ala wa sifatihi al-wujudiyati. Ya. Qadim dan azali berkumpul pengertiannya itu pada zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala yang wujud dia. Fa yuqalu, maka dikatakan li zati Ta'ala, bagi zatnya Allah Ta'ala, azaliyatun. Bagi zat Allah Ta'ala itu azaliyah. Wali kudratihi Ta'ala azaliyatun. Kudratnya Allah Ta'ala dikatakan azaliyah. Wa yanfaridul azali, dan bersendiri oleh azali fil ahwali, pada keadaan-keadaan, kakaunillahi ta'ala qadiran, seperti keadaan Allah Ta'ala maha kuasa, ala qawli biha, atas, ya, qawul dengannya. Ya. Fa'inna qawunallahi ta'ala qadiran, maka semua keadaan Allah Ta'ala kuasa, yukau dikatakan lahu baginya azaliyun. Ya. Ala hadzal qauli, atas ini pendapat. Wala yuqalu la qadimun, tidak dikatakan qadim. Lima arabta, bagi apa yang telah engkau ketahui, anal qadima, bahwasanya qadim la budda fihi minal wujudi. Enggak boleh enggak padanya daripada wujud. Wal qauna qadiran, dan qaun itu qadir. Lam yartaqi, keadaannya itu maha kuasa, maka dia tidak naik ila darajatil wujud, kepada darajat wujud. Li annahu halun, karena dia hal. Iya. Sindulah wallahu alam bisawas wa dalil. Nanti insyaallah akan lebih jelasnya keterangan yang berikutnya.